besar, sudah besar tapi masih pengen disuapin. Ya, karena apa? Karena sudah terbiasa disuapin terus, jadinya. Terus makan. Kira-kira ini jantan apa betina ya? Tahukah kalian? Kalau yang tahu silahkan komen, jangan lupa, karena saya berniat untuk membudidayakan. Jadi kalau ini jantan maka nanti akan diberikan, dibeliin yang betina. Kalau ini betina maka saya akan beli yang jantan. Kenyang, kenyang, kenyang. Nah, saya mau ceritain sedikit tips untuk membuat burung itu menjadi jinak. Kita harus mempunyai jenis makanan yang dia sukai, dan itu hanya didapatkan oleh kita. Jadi dia tidak bisa mengakses makanan itu sendiri, melainkan mau kita. Ya, ini contohnya nih, burung kutilang. Dia suka sekali makan buah pisang. Nah, kita harus membuat dia bergantung pada kita dengan mendapatkan pisang itu. Tapi kita juga harus memberikan dia kemandirian dalam hal makan untuk purnya. Jadi dia bisa makan pur dengan sendiri, dia bisa. Tapi untuk pisang harus tetap dari kita, sehingga dia akan mencari terus kita. Ini tipnya kalau ingin membuat burung itu menjadi jinak. Jadi dia kalau ditinggal tidak kelaparan karena bisa makan pur, tapi tetap dia mencari makanan yang paling enak menurut dia adalah pisang, makanya dia akan nurut. Nah, itulah dia. Ini sebenarnya sudah bisa terbang ini. Ini bisa terbang, tapi karena dia ingin dekat dengan kita, ya itulah. Oke guys, ini dia burung kutilang berbunyi.